Halo guys, selamat pagi. Aduh, becek banget. Selamat datang di channel gua MJFS. Apa kabar kalian? Gua lagi sama Akmat FB dan akhir-akhir gua riding lagi dengan hujan-hujanan. Bukan hujan-hujanan sih, becek-becekan parah. Jadi, gua mau ngebahas apa ya? San Mori itu apa gitu kali ya? Bukan San Mori itu apa sih, San Mori gua tuh gimana gitu? Apakah wajib dan apakah harus? Jadi sebenarnya tuh gue semalam baru cuci motor seperti yang gue upload di Instagram gue. Dan paginya becek kayak gini, oke gue pasrah. Si Marco udah selesai ngisi bensin dan sekarang ada baju lumur vlog. Jadi gue mau ngebahas San Mori itu enaknya kemana gitu. Sebenarnya tuh apa ya, San Mori itu tuh bisa tergantung lu maunya gimana kan. Gue sih tergantung bensin gue sih. Kadang kalau bensin gue banyak tuh gue kepanahan. Cuman kalau bensin gue lagi ya begini segini aja ya udah gue ke AIS aja gitu kan. San Mori itu kan berdasarkan kemauan bukan kewajiban gitu. Jadi suka-suka mau kemana. Gak mesti ke panahan, gak mesti ke AIS terus gitu kan. Terus San Mori itu bagi gue adalah tempat kumpul-kumpul bareng teman pagi-pagi yang adem sejuk. Oke, lanjut lagi. Jadi San Mori itu ya sama lu aja gitu, mau kemana, nggak diwajibin mesti kemana gitu kan. Ya suka-suka lu mau kemana gitu. Jadi ya gue mau bahas topiknya dikit aja karena gue udah lama juga nggak nge-vlog. Gue pengen ngebahas topik, ceknya aduh gue motor putih itu kayak gue mau bedul gila, fotonya kelihatan banget. Kadang tuh San Mori kalau hujan juga lu nggak perlu apa, nggak perlu terusin gitu kan. Nggak, ya sesuka lu gitu, nggak wajib lu mesti datang gitu. Kalau gue kan karena emang ya gue lapar banget pak, parah di rumah gak ada makanan meski ini. Jadi gue sekalian ini simak muka AIS kebetulan jadi gue bareng aja. Jadi ya San Mori itu ya semau lo aja gitu, nggak bukan karena keharusan mesti di sini ke sana gitu kan. Dan jadi untuk gue sebenarnya kalau San Mori sebenarnya lebih suka kemana ya, lebih suka sebenarnya sih ke AIS ya karena kan deket-deket aja. Cuman kan kalau lama-lama kan gue juga bosen. Jadi gue mikir tuh lebih enakan kepanahan gitu kan. Tapi kepanahan juga ada gak enaknya. Kepanahan pas OTW itu enak banget gila. Pada rame-rame gitu kan, lancar. Tapi pas OTW pulang ya gila. Macet, pegel. Apalagi pakai motor ginian, parah. Bensin gue lagi irit loh. Seminggu gak berkurang sebatang pun. Gak tau kenapa lagi irit nih. Aduh, gila. Dinginnya sejuk. Jadi lanjut lagi San Mori itu, jadi iya pas pulangnya gue gak suka tuh macet banget, parah. Jadi sebenarnya San Mori gue tuh yang gue seneng tuh sebenarnya ya kalau ke AIS karena deket dan sepi ya, kalau panahan karena rame dan gak ngebosenin gitu kan. Kan kalau biasa kita ke AIS itu kan ngebosen gitu kan, isinya ini lagi, ini lagi, ini lagi gitu kan. Nah cuman kalau ke panahan tuh kan ada suasana yang beda gitu kan. Jalannya lumayan jauh. Ya berasa mini touring lah, agak lumayan jauh sih dari gua. Berasanya sih. Tapi kalau AIS emang dekat sama rumah gua mah. Tapi rumah gua bukan GTA S. Hehehe. Ya pokoknya jadi San Mori itu bagi gua tuh jalan-jalan santai, kumpul-kumpul sama teman gitu kan. Dan ya kalau kebut ya boleh, tapi tau sikon gitu kan. Boleh juga enggak sih, tapi ya penting tahu sikon lah. Apa-apa tahu sih, tahu kondisi gitu kan. Enggak asal ngebutot gas aja. Itu. Jadi sorry juga kalau gue jarang upload, gue baru upload sekarang karena gue lagi sibuk. Belakangan ini gue jarang record. Jadi gue nge-record baru-baru ini San Mori. Mereka enggak mau di belakang gue, keciprat katanya. Dia mereka di depan terus. Ini udah dekat AIS. Dekat McD Ice. Gue gak tau mau ke McD Ice langsung apa mau kemana lagi. Jadi ya udah ikutin aja ya. Ya pokoknya bagi gue tuh San Mori itu gitu. Dan kalau gue lebih prefer kemana, lebih prefer ya sebenarnya ke Ice boleh, ke panahan juga boleh. Tergantung ini kondisi. Tergantung duitnya. Kalau ada aja gitu. Iya. Iya,
Oke, jadi mau lewat ice dulu. Ini beceknya tuh kayak gini nih. Kok nggak ada sparkboard mah sengsara lu, sampai sampai helm belakang juga masih kena. Ya pokoknya tips gua kalau mau sunmori, yang penting safety dan tahu sikon lah ya. Gua sendiri ngakuin kok gua sering ngebut. Semua orang ya pasti pernah ngebut lah. Tapi ya tahu tempat yang penting. Yang semua itu motornya nggak mesti lah, nggak mesti motor 2,5, nggak mesti 1,5, semua motor bisa sama aja. Kan semua itu nggak ada kayak 2,5 up atau 1,5 up gitu kan. Kan banyak. Soalnya sampai sekarang tuh masih banyak gitu kan yang nge-DM gue kadang, bang boleh ikut Sunmori nggak? Motor gue cuman ini, cuman itu. Gue bilang ya ikut aja gitu kan. Kenapa mesti lu mikir gitu motor lu apa? Semua tuh sama gitu kan, sama-sama dua roda, sama-sama riding bareng gitu kan. Santai aja gitu. Yang penting tuh kita tongkrongan gak rese, saling hormati gitu kan. Cewek banget gue ya. Oke, mungkin singkat dari gue itu aja. Sorry kalau singkat dan kurang jelas dan akurat. Kurang jelas, kurang akurat maksud gue. Jangan lupa like. Aduh, beceknya bangke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua out. Peace. Tuh, kayak gini nih. Kalau becek, tumben banget aja sepi. Gak tahu, gua ngikut aja. Kan kalau misalkan biasa kan tempat kayak gini kan ramenya minta ampun gitu kan. Cuman nih, beruntung lagi sepi aja. Santai aja kita tuh kayak gini nih. Tuh, santai gitu. Gak apa namanya, gak mesti ngebut, gak mesti speeding di sini kan. Cuma santai, nyantai aja. Nih juga sepi gini kan enak gitu, sapamnya jadi gak rese. Biasa tuh jam segini mas sapam udah pada rese, udah pada marah-marah.